Halo pengguna Samsung, pada video kali ini kami akan membagikan panduan tentang cara melakukan install ulang layanan Google Play pada perangkat Galaxy S20 Plus Anda. Ketika sering muncul pemberitahuan layanan Google Play terhenti, Anda dapat melakukan metode ini sebagai salah satu bentuk penanggulangan. Langkah pertama, masuk ke dalam pengaturan. Kemudian, pilih aplikasi. Selanjutnya, temukan layanan Google Play. Berikutnya, ketuk titik 3 di pojok kanan atas. Setelah itu, pilih hapus instalan pembaruan. Lalu, pilih OK.